Tuh. Aduh. Wah. Apa kabar guys? Gimana riding kalian di jalan? Semoga aman-aman aja ya. Memang, kebiasaan di jalan akan menentukan bukan cuma keselamatan kita, tapi juga keselamatan orang lain. Motor di depan gua ini contohnya. Untuk selanjutnya, gue bakalan jarang komentar supaya kalian bisa lebih menikmati video ini. Aduh. Wah. Bapak-bapak, tinggirin lu. Pada mau kamu merah, pada kenceng-kenceng tuh. Tinggirin lu. Gak ada yang luka. Lurusin aja lurus. Nanti kena nih takutnya. Pada nggak lihat kalau kenceng-kenceng itu. Patah ya. Kenapa licin? Ditabrak. Dicolek. Astaga. Lari orang ya? Iya, saya pas belakangnya soalnya. Waduh. Oh iya. Saya kira kepleset tadi dari jauh. Iya, kecolek justru. Iya. Iya, kecoleknya memang bapak dari sebelah situ, kecolek gitu. Kabur tuh. Iya, langsung kabur dia. Kalau kalau saya. Bisa hidup? Coba tes. Ada yang jatuh atau apa di bawah-bawah ada nggak? Tes, jalan, bisa? Oke, hati-hati, Pak. Terbalik kan? Terus orang lagi kencang. Oh. Ih, serem banget jatuhnya. Iya. Saya kira tadi enggak bisa bangun tadi. Nyetir itu ketiban motor. Waduh. Yang di belakang dia itu mental, bisa capek. Makanya saya langsung buru-buru ngerem kan daripada makin parah. Iya. Untung enggak apa-apa, aduh. Iya. Aduh. Ayo.
Rusak lampu merahnya. Oh, serem banget. Kirain tadi ada yang fatal tadi.